Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi ada di Tugu Ratu Nago Bersanding. Nah, lokasinya ada di Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, kita cek kesana ya, tugunya ya, oke? Ini jalanan sekitarannya ya, bisa nyebrang. Nyebrang ke sana ya. Kita nyebrang sini. Nah, ini ada ini. Tugu Ratu Nago Bersanding. Nah, karya ini dibuat sebagai salah satu tanda keagungan dan keluhuran budaya masyarakat Lampung, tanda yang menghubungkan masa lalu, kini dan masa depan. Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad. Nah, tuh. Ya. Kita lihat sekelilingnya dulu. Nah, tuh sekelilingnya. Itu sekelilingnya. Jadi ini posisinya ada di tengah-tengah ya. Oke. Tuh. Nah. Ini ada pengumuman nih. Dia dilarang foto di atas tugu dan menginjak tanaman. Tuh, tugu nagonya. Nagonya aku kelilingin ini. Ini aku kelilingin tugu nagonya. Jadi kalian semua bisa ngelihat keliling. Cara keliling itu tugu nagonya seperti apa. Tuh. Tuh ya. Aku kelilingin ya. Jadi kalian bisa ngelihat ya cara berkeliling tugu nagonya itu seperti apa. Oh, nah ini aku kelilingin nih. Jadi kalau dari depan ya, dari depan itu ada dua buah naga. Ada dua buah naga dari depan. Dan ada foto pengantin pria dan wanita memakai adat Lampung mengendarai seperti kereta tapi pakai naga. Nah, gitu. Jadi pasang pengantin mengendarai kereta naga. Nah, tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi tugunya dibuat seperti itu. Tuh. Oke. Sekian ulasannya. Nanti kita eksplor lagi ada apa wisata yang ada di Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.